Para wanita pun mulai memasuki bale yang berada di sekitaran warung ini. Sementara Dea mulai merasakan kedinginan di ketinggian yang hampir 2000-an meter di atas permukaan laut. Begitu pula Ame, istrinya Bang Bogem, dan juga ponakan dari Ustadz Roma. Dengan dipinjaminnya selimut oleh si pemilik warung yang mulai masuk kembali ke dalam warungnya, meninggalkan kami semua. Sekitaran menginjak waktu dini hari, ada sebagian rombongan pendaki yang turun ninggalin rombongan kami. Sepertinya mereka entu warga lokal yang berada di bawah kaki Gunung Karang ini. Kelihatan kayak udah biasa banget dah di Gunung Karang ini. Si ibunya dikasih selimut atuh Kang. Kebetulan saya mau turun, jadi saya pinjamin aja ya. Nanti besok pagi tinggalin aja di warung ini, pinta salah satu rombongan tersebut yang lantas ninggalin kami. Iya, mereka adalah pendaki terakhir yang turun pada malam ini. Dan hanya ada rombongan kami aja dan pedagang yang sudah terlelap di puncak gunung ini. Setibanya waktu istirahat, hanya terdengar suara lantunan ayat suci Al-Qur'an yang keluar dari smartphone pedagang di dalam bilik warungnya. Parete Sableng pun sudah tidur lelap, ngangak lagi ame sarung yang membungkus badannya entu. Begitupun dengan Dea dan sebagian wanita di rombongan kami yang kagak keliat usik dari tidurnya. Tapi tiba-tiba si Pitak ini kebangun. Dia pengen buang air kecil, dan dengan adanya sumur di puncak ini memudahkan kami untuk membuang air kecil dengan tidak sembarangan. Akan tetapi Pitak yang penakut nih meminta gua untuk nganterin dia. Dan mau kagak mau sambil menahan rasa kantuk, akhirnya gua pun nganterin si Pitak. Pitakan doang tapi nyali kagak ada. Dan setelah menunggu beberapa saat di depan pintu sumur yang ketutup, ada suara geraman harimau yang kedengaran dengan jelas. Suara itu membuat gua menahan napas, memperhatikan keadaan sekitar. Weh Pitak, lama bet sih lu, gue tinggal nih ucap gue yang juga ketakutan. Kemudian Pitak pun langsung buru-buru keluar dari entu sumur. Mana resletingnya belum dinaikin lagi, terus ada rambut-rambut halus lagi yang keluar-keluar. Sungguh pemandangan malam yang kampret dah. Dan setelah entu, kami pun langsung menuju bale yang kami singgahi. Setelah apa yang gue alami barusan, dengan sengaja gue kagak nyeritain ini semua ke yang lain. Dan baru aja gue membungkus badan dengan sarung, tiba-tiba kedengar suara gamelan yang begitu jelas. Saking jelasnya nih, semua pun sampai kebangun, tanpa terkecuali si pemilik warung yang berada di dalam gubuk warungnya. Nih siapa yang main topeng monyet sih malam-malam? Ustadz Roman pun meminta semuanya untuk tetap tenang dan melanjutkan tidurnya kembali. Akan tetapi, suara gamelan itu semakin mendekati kami, ditambah dengan suara langkah kaki kuda yang membuat semuanya semakin panik. Udah topeng monyet, sekarang ada kuda lumping. Kami pun hanya bisa berdiam diri tanpa adanya satupun di antara kami yang sanggup ngomong. Sementara kabut terasa semakin tebal membentang di antara kami, dan nampak raut wajah ketakutan dari Dea. Kelihatan banget dah dari wajahnya. Kesianan bener gue. Pengen gue peluk sih, tapi beloman murim. Kemudian mulai tercium wanginya, terasa seperti ingin melarutkan mata untuk tidur. Ustadz Roman pun yang menyadari itu, meminta kami semua untuk terus beristighfar. Dan juga si pemilik warung pun meminta kami semua untuk mensucikan diri dengan berwudu di sumur-sumur yang berada di kawasan puncak Gunung Karang ini. Dan dengan bergantian, kami pun mulai mensucikan diri. Kagak lupa juga zikir terus terucap dari mulut kami. Dul, lama banget lu ngambil wudunya. Ngambil wudu apa lagi nyuci piring sih? Ujar Retesa Beni sembari terus membungkus badannya entu ame sarung. Sementara mata air yang keluar terasa begitu dingin, bahkan kami sampai menggigil ketika kami mulai membasuh tubuh yang ketakutan ini. Setelah menunggu Retesa Beni beberapa saat, gua pun mulai menengok ke arah di mana rombongan gua berada. Nampak kagak ada pembicaraan dari mereka, tapi suara riuh layaknya suara perbincangan orang kedengeran banget.
Suara entu kedengaran seperti suara orang yang berbincang, memakai logat Sunda rangkas bitu. Emang, bahasa Sunda sendiri beragam macam cara penyampaian dan logat bicaranya. Akan tetapi gue paham betul dah, logat bahasa Sunda yang gue dengar sama persis ame bahasa Sunda rangkas ketika gue berlibur ke daerah Baduy. Dan setelah itu kami pun langsung pergi dari keanehan tempat ini. Pada saat itu juga, Ustadz Rohman meminta kepada yang lainnya untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hingga beberapa menit kemudian, kejadian aneh itu pun perlahan mulai kagak kedengeran di pendengaran kami. Akan tetapi, wewangian kayu manis masih aja kecium di antara kami semua. Dan di penghujung malam menuju pagi hari, rasa ngantuk retesa benih mulai sirna. Menurutnya, dia keinget dengan kejadian aneh waktu dia masih muda dulu ketika melakukan pendakian di Gunung Karang ini. Dengan kejadian yang masih ketar-ketir kayak gini aja, tiba-tiba Turete Sableng menceritakan pengalaman mistisnya di Gunung Karang ini. Ditambah Ustadz Roma justru meminta Rete Sabeni menceritakan pengalamannya entu. Emang kadang-kadang Turete. Sebenarnya entah mitos atau fakta, jika kita menceritakan sesuatu yang berbau mistis di gunung, maka penghuni gunung akan langsung berinteraksi dengan kita yang menceritakannya. Bahkan sampai ada yang berani menambahkan dirinya langsung. Tetapi jawaban logis gue dapetin dari Rete Sableng, diganggu atau enggaknya kita entu tergantung pikiran kita dan ketenangan hati ketika menghadapi sesuatu yang berbau magis. Menurutnya juga, kenapa kita gak boleh nyeritain makhluk halus hanya di gunung aja, sedangkan kita berdampingan dengan makhluk halus dimanapun kita berada. Menurut Rete Sabeni juga, gunung entu tempat musyawarah para waliullah. Jangan pernah takut untuk menaiki gunung. Gangguan kita dapat karena ulah kita sendiri yang kagak bisa menyikapi alam dengan baik. Sedangkan alam dibagi menjadi dua. Alam pertama adalah alam goib, dan alam yang kedua adalah alam dunia atau nyata. Dan jika kita bisa menghargai alam, maka alam itu akan menghargai kita. Dan itu berlaku bukan hanya di gunung aja. Tumben Rete gue lagi bener nih. Setelah itu, Rete Sabeni langsung menceritakan pengalaman pendakiannya di Gunung Karang ini. Menurutnya, kejadian itu sekitar tahun 1984, di mana dia sama babenya si Udin melakukan pendakian spiritualnya di Gunung Karang ini. Dan pada saat itu, Rete Sabeni sama babenya si Udin kepengen pulang dari pondok pesantrennya yang berada di ujung kulon Banten. Transportasi pada waktu itu kagak seramai dengan keadaan saat ini. Mereka berdua pun harus menunggu mobil tumpangnya agar sampai ke pusat kota Pandegela dan melanjutkan perjalanan pulang ke Tanggerang. Perjalanan pulang mondok entu mereka lakuin dengan 3 orang temen yang merupakan orang asli Pandeglang semua, dan hanya Rete Sabeni dan babenya si Udi yang pulang ke Tanggerang. Dan ketika mereka tiba di Pandeglang Banten, salah satu temannya meminta agar Rete Sabeni menginap dan bermalam sebelum melanjutkan pulangnya ke Tanggerang. Dan babenya si Udin pun menyetujui permintaan temannya itu. Malam pun berganti siang, tiba-tiba mereka ingat dengan istilah belum jadi orang Banten kalau belum pernah mendaki ke Gunung Karang. Dan para seniornya juga di pondok pesantren hampir rata-rata sudah bersinggah di puncak Gunung Karang. Dan dari situ, keempatnya pun mulai merencanakan pendakian ke Gunung Karang. Dengan modal dasar ilmu agama dan sedikit pengetahuan perkara ilmu goib, mereka berempat pun mulai menyiapkan perbekalan dan perlengkapan pendakian spiritualnya. Dengan modal salah satu dari mereka, sebut aja namanya Kimu, yang pernah mendaki ke Gunung Entu, mereka pun langsung menaiki gunung tersebut pada pagi harinya. Pendakian menaiki Gunung Karang berjalan dengan normal, hanya saja mereka sering kebingungan mencari jalur pendakiannya. Singkatnya, setelah mereka sampai ke puncak, mereka langsung membersihkan dan mensucikan diri dengan mengambil air wudu. Waktu zuhur menjadi waktu kedatangannya mereka. Setelah mereka selesai menunaikan ibadah sholat zuhur, mereka kagak sadar jika perbincangan mereka sampai memasuki sholat asar. Setelah itu,
Mereka pun langsung menunaikan sholat asa dan merencanakan untuk turun selepas sholat. Kimo mulai menuruni jalur pendakian dan diikuti dengan yang lainnya. Pengetahuannya di gunung ini sangat dibutuhin oleh yang lainnya. Dan hanya beberapa jam meninggalkan puncak Gunung Kara, tiba-tiba Retesa Beni terkilir di pergelangan kakinya. Sedangkan mereka masih jauh untuk mencapai pos 4. Kaki Pak Rete mulai terlihat memar dan juga bengkak. Dia pun meringis kesakitan ketika memaksakan untuk berdiri. Kimung mulai mencari sebatang kayu sebagai alat untuk membantu Retesa Beni berjalan. Dan babinya si Udi mulai mengikat pergelangan kakinya Retesa Beni. Emang kondisi kala itu mereka belum mengetahui dengan jelas rasa sakit yang dialami oleh Pak Rete. Apa dikarenakan salah urat atau ada pergeseran tulang di pergelangan kakinya. Dan setelah Kimung kembali dan membawa sebatang kayu, ternyata itu kayu gak mampu memaksakan Rete untuk berjalan. Rasa sakit itu hanya bisa diratapi oleh mereka. Sampai akhirnya babinya si Udin pun mengikat sarung di pundaknya dan meminta Kimung beserta teman satunya, yaitu Sanca, udah kayak nama ular, untuk mengangkat tubuh Retesa Beni agar bisa membawanya turun dengan cara menggendongnya. "Kang, kalau capek nanti kita gantian aja ya," ucap Kimung ke babenya si Udi. Sementara kabut mulai turun, Kimung yang berada di barisan paling depan membuka jalur menebas pepohonan kecil yang mengalami langkah mereka. Sanca pun tak henti-hentinya meminta babenya si Udi untuk bergantian menggendong Retesa Beni. Tetapi babenya si Udin hanya tersenyum dan mulai melanjutkan perjalanan turunnya. Waktu pun mulai berganti. Sinar mentari mulai meninggalkan keempat santri itu di lebatnya perut Gunung Kara. Mentari seperti acuh meninggalkan mereka. Mentari itu pergi, layaknya dia memberi tugas dan tanggung jawab kepada mereka. Waktu mulai memberhentikan langkah kaki mereka. Suasana gelap seketika mengelilingi mereka. Akan tetapi, ada bulan purnama yang peduli dengan kegelapan yang dialami keempat santri itu. Lu bayangin aja, tanpa alat pencahayaan yang mereka bawa, tetapi mereka memberanikan diri untuk terus berjalan di aninya malam di Gunung Kara. Mereka pun harus bergantian melangkah dengan kabut. Ketika cahaya bulan menerangi mereka, maka mereka harus dengan cepat melangkahkan kaki. Tapi ketika kabut menyelimuti dan menutupi cahaya rembulan, maka mereka dipaksa harus memberhentikan langkah sampai cahaya bulan menerangi mereka kembali. Dan saat itu, teror pun mulai datang. Pak Retesa Beni aja sampai nangis nyeritainnya. Dia ingat ame teman seperjuangannya dulu ketika mendaki ke Gunung Karang ini. Jam arloji menunjukkan pukul 9 malam sewaktu itu. Tiba-tiba suara gelak tawa kedengaran jelas, seperti menertawakan mereka. Mental mereka emang beda dah sama kita. Mereka menganggap itu semua adalah cobaan yang harusnya dilewati dengan keimanan. Kimung pun mulai berdoa meminta pertolongan dari Sang Oli. Suaranya dilantangin memohon pertolongan. Jiwa santrinya membara jika tidak ada yang harus mereka takuti terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara babenya si Udin mulai membakar rokok kreteknya. Setiap asap yang keluar mengandung zikir yang terdengar. Entu bukan sekadar merokok biasa, akan tetapi asap entu akan mencekik malu goi yang mencoba mendekati mereka semua. Kimung pun mulai meminta agar menghiraukan makhluk halus jika terlihat menampakkan diri untuk menggoda. Sementara sinar rembulan tak kunjung menyinari gelap malam mereka, mereka hanya bisa berdiam diri, sesekali memeriksa kaki Pak Rete yang terlihat semakin membengkak. Sanca pun terus membaca solawat Nabi. Keadaan itu memang sangat mencekam. Pasalnya, pada tahun tersebut masih jarang orang yang berlalu lalang mendaki di gunung ini. Kimung pun mulai membersihkan area tempat mereka berhenti menunggu sinar rembulan. Dan tadi sangka, wajah wanita dengan raut pucat muncul di area semak yang ia bersihin. Kimung pun mencoba menenangkan jiwanya
Dia berlagak seperti kagak melihat sosok entu. Sedangkan sosok itu berada tepat di wajahnya. Kimung terus membersihkan tempat di mana mereka berdiam diri. Dan sosok wanita dengan raut wajah pucat itu terus berada di hadapannya. Dan pada saat itu, babenya si Udin yang melihat kejadiannya langsung mengapulkan asap rokoknya ke arah Kimung berada. Dan sosok itu pun perlahan menjauhi Kimung. Tapi teror itu belum berakhir gitu aja. Sosok wanita dengan gaun putih yang berlumuran tanah masih memperhatikan mereka dengan jarak yang dekat banget dah. Terkadang tubuhnya memasuki pohon dan keluar hanya untuk menakuti Parete dan teman-temannya. Mereka pun terus bersikap untuk menghiraukan apa yang mereka lihat. Berlogat layaknya kagak melihat apapun selain mereka berempat sendiri. Akan tetapi sosok yang lain muncul memperhatikan di berbagai macam arah. Ini udah kayak ujian batin yang harus mereka lampaui. Sekian lama berpacu dengan keadaan, akhirnya sinar rembulan pun mulai terlihat dan memberikan pencahayaan untuk mereka yang mulai melangkahkan kakinya. Dan setelah beberapa menit kemudian, satu sosok wanita pun menghadang langkah mereka. Sosok entu berdiri menghalangi jalur pendakian. Jadi keinget momen dekil saat gue dan Arman dihadang di jalur pendakian Gunung Selamat. Kimung pun mulai merasa cemas, harus memberhentikan rombongan. Apa yang nerobos sosok entu layaknya orang yang kagak ngeliat. Wanita tua dengan kebaya dan rambutnya yang terurai kisut berantakan banget dah. Udah kayak gulali genjot, siap mengadang mereka semua. Kimung pun mulai menebalkan pondasi keimanannya. Dia terus mengucapkan di hatinya, jika makhluk halus apapun tidak diberi kekuatan untuk mencelakai manusia tanpa adanya campur tangan manusia dan lemahnya iman manusia itu sendiri. Kimung pun mulai berjalan mendekati sosok nenek tua tersebut. Sedangkan Retesa Benih mulai mengencangkan cengkeraman tangannya entu di kedua pundak babenya si Udi. Sosok nenek tua entu terus memandangi mereka, menanti kedatangan mereka untuk bisa melewatinya. Kagak bisa dibayangin, jaraknya hanya beberapa jengkal dari mereka. Sementara Sanca terus membacakan solawat, bibirnya seperti bergetar ketakutan. Sementara Kimung sudah berhadapan dengan sosok itu, hanya berjarak beberapa meter, tiba-tiba sosok nenek tua entu memutarkan batang lehernya. Udah kayak kipas angin Mas Pion, memperhatikan Kimung yang acuh melewatinya. Kimung pun mulai melambatkan langkah kakinya. Dia yakin bener nih, ketiga temannya entu belum melewati sosok itu dengan aman. Kemudian Sanca mulai bergerak, bibirnya bergetar sembari membacakan selawat. Kamu melihatku? Sosok itu berbicara tepat di hadapan Sanca. Akan tetapi Sanca terus berupaya berpura-pura untuk agak melihat sosok nenek tua itu yang berada tepat di hadapannya. Sanca pun mulai mendekati Kimung yang melambatkan langkah kakinya. Kimung dan Sanca mulai berkumpul menanti kedatangan babenya si Udi yang menggendong Retesa Benih. Tetapi Retesa Benih mulai merasakan khawatir saat babenya si Udi mengeluarkan parang dari dalam tasnya. Sosok itu tubuhnya memang tidak bergerak. Akan tetapi yang menakutkan adalah ketika lehernya bisa berputar memperhatikan mereka yang melewatinya. Babenya si Udin pun mulai bergerak mengencangkan sarung yang menopang beban manusia kagak berguna di punggungnya. Tetapi Retesa Benih belum mengerti kondisi apa yang sedang ia hadapi. Justru Retesa Benih menanyakan, kenapa harus berpura-pura untuk kagak melihat sosok makhluk tersebut? Nih, kalau kita ngeliatin dia, nanti tuh makhluk bakal makin terus godain kita karena kita sudah merespon kehadirannya, ucap babenya si Udi. Kemudian Retesa Benih sama babenya si Udin mulai bergerak dengan parang di genggaman. Mereka berdua pun mulai mendekati sosok nenek tua tersebut. Kamu melihatku? Terdengar ucapan nenek tua itu. Sebenarnya ya, kejadian ini ngebingungin gua. Pasalnya kejadian tersebut seperti sedang menguji keimanan seseorang untuk mencapai tujuan keilmuannya.
dengan syarat harus menahan godaan dari makhluk yang berada di Gunung Karang ini. Akan tetapi Retesa Benih kagak nyeritai maksud dari tindakan Kimung dan babenya si Udi, karena menurutnya itu privacy bagi mereka berdua. Dan setelah mendengar ucapan dari sosok nenek tua itu, tiba-tiba babenya si Udin menatapnya dan mengujamkan parang yang ia bawa. Dan apa yang ia lakui ternyata dilakuin juga oleh Kimu yang menyusul mengujamkan parang ke bagian badan si nenek tua tersebut. Dan setelah menceritakan itu semua, tiba-tiba Retesa Benih menghentikan kelanjutan ceritanya. Menurutnya, kelanjutan cerita itu biar mereka berempat aja yang tahu. Emang nih Rete kadang-kadang ngentang banget kalau cerita. Pengen gue sambit tapi orang tua, kan gue jadi penisirin ini. Dan kagak kerasa setelah mendengar pengalaman dari Retesa Benih, ternyata waktu mengarahkan kami untuk menunaikan ibadah sholat subuh, Dea dan para wanita lainnya pun terlihat lelap berselimut sarung yang dikenakan. Terkadang nia hati seperti belum siap untuk menjadi penjaga di pendakian Dea selanjutnya. Masih banyak hal yang harus gue gali dari pengalaman orang-orang di sekitar gue, terlebih pengalaman Bang Buluk yang gue butuhi. Mungkin rasa khawatir yang seperti ini yang Bang Buluk, Udin ame Arman rasai ketika ngelakuin pendakian, memberi kenyamanan dan keamanan bagi kelompok pendakiannya. Setelah selesai sholat subuh, perut pun terasa keroncongan, ditambah kopi yang kagak ada di pagi ini. Otomatis Retesa Benih pun meminta gua untuk membangunkan si pemilik warung dari tidurnya. "Dul, coba bangun itu si Akang. Mau ngapain emangnya Pak Rete? Mau gue tutup warungnya? Masih nanya lagi lu. Ya gue pengen ngopi lah. PA banget sih lu." Sambung Rete kembali. Ustadz Roman yang mendengar pembicaraan kami hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan setelah mendapatkan kopi yang diinginkan, kemudian menghabiskannya, si Rete Sableng ini pun terlelap dalam tidurnya. Kemudian istrinya Bang Bogem pun mulai terbangun dan menuju ke kamar mandi di area puncak gunung ini, yang disusul dengan bangunnya sang pujaan hati yaitu Dea. "Oh Dea, bangun tidurmu ternyata mampu membangunkan hatiku yang sudah lama tertidur karena terus kesiangan. Oh Dea, ketika kamu mengucek mata, hati dan jiwaku bergerak ke atas dan ke bawah layaknya tombol saklar. Oh Dea, ketika kamu sedang menguap, jiwaku seperti tersedot masuk ke dalam rongga mulutmu yang amandelnya merah mempesona. Oh Dea, dan ketika kamu melangkah ke kamar mandi, jiwaku seperti ingin terus dekat bersamamu meskipun aku harus melepaskan celanaku." "Heh, pagi-pagi udah ngelamun aja lu Dul, kayak foto di pajangan," ucap Bang Bogem yang mengejutkan. "Dah Bang Bogem, semua foto di pajangannya pasti ngelamun. Kagak ada foto yang jalan-jalan, apalagi sampai nyervis motor." Sementara itu Dea pun kembali menghampiri gua, menawarkan semangkuk mie instan sebagai menu sarapan pagi hari ini. Dan setelah beres makan semangkuk mie, Ustadz Roman pun meminta untuk turun dan kembali pulang pada pagi ini. Pak Rete yang terlelap tidur terpaksa harus dibangunin dan segera memesan semangkuk mie untuk bekal perjalanan turun nanti. Rombongan pun mulai mempersiapkan perbekalan dikala Pak Rete sedang memesan mie. Dan setelah beres semua, akhirnya kami pun melakukan perjalanan turun ke bawah. "Ya iyalah turun mah ke bawah, mana ada ke atas. Ente kadang-kadang ente." Rombongan pun dipimpin Ustadz Rohma. Kami bergerak bersamaan membelah kabut dengan udara yang sejuk dan juga asri. Tetapi cerita Pak Rete Sabeni kerap menghantui pikiran gua kala entu. Meski begitu, perjalanan kami terbilang lumayan lama dikarenakan kondisi lutut Bang Bogem yang cedera. "Timbal balik lu Pak Rete ke alam, gendong tuh Bang Bogem. Dulu kan lu ada di posisi dia." "Kagak Dul, dulu kan gua beneran gak bisa jalan. Kalau si Bogem itu kan masih bisa jalan," sambung Retesa Benih yang beralasan. "Ngeles mulu emang nih aki-aki, udah kayak Metro Mini." Dan karena posisi Bang Bogem yang cedera, akhirnya rombongan pun kembali terbelah menjadi dua. Di mana di perjalanan turun ini,
Rombongan tetesan benih yang sebelumnya naik terakhir, sekarang menjadi pertama yang turun di perjalanan ini. Retesa benih, Bogem, Pitak ame ketiga temen gua memilih berjalan terlebih dahulu dan menunggu kami di pos 3. Ustadz Roman pun mengizinkan apa yang dipinta oleh Retesa benih. Singkatnya setelah rombongan gua sampai di pos 3, ternyata hanya ada Pitak dan ketiga temen gua doang yang berada di pos tersebut. Pitak pun menjelaskan jika Pak Retes sebelumnya berhenti dan meminta yang lain untuk menunggunya di pos 3. Keadaan pun semakin panik, di mana rombongan gue yang dipimpin oleh Ustadz Roma kagak nemuin Pak Retes selama perjalanan ke pos 3. Ustadz Roman pun langsung menanyakan lokasi di mana Pitak dan Pak Retes mulai berpisah. Dan setelah Pitak menjelaskan, akhirnya Ustadz Roman meminta gua untuk menemaninya mencari keberadaan Retesa benih. Bener aja kan? Lagian pakai cerita horor sih di gunung ini, gumam gua dalam hati. Dan dengan diberikan patokan tempat perpisahan terakhir, akhirnya gua pun menemukan lokasi yang dimaksud. Akan tetapi, gue kagak nemuin tanda-tanda di mana keberadaan Pak Retes. Pasalnya di jalur tersebut memang dikelilingi jurang di kanan dan kirinya. Ustadz Roman pun mulai panik. Sering juga beliau bertindak dengan gegabah untuk menyusuri bibir jurang yang berada di kanan kiri kami. Dan di sini gue pun meminta kepada Ustadz Roman agar berkumpul kembali dengan rombongan dan membicarakan masalah ini dengan yang lainnya. Setelah kami berdua kembali ke pos 3, hampir memasuki sore hari, kemunculan Retesa benih tak kunjung juga hadir. Ustadz Roman pun mulai kebingungan dan meminta gua beserta Pitak untuk turun terlebih dahulu ke kaki Gunung Kara. Siapa tahu Pak Retes sudah turun tanpa sepengetahuan dari Pitak yang menunggu kedatangannya di pos 3 ini. Sampai pada akhirnya, pemilik warung di pos 3 menyetujui pendapat Ustadz Roman agar salah satu dari rombongan turun untuk mencari keberadaan Retesa benih. Dan akhirnya gua, Dea, Pitak ame satu teman gua dipinta untuk turun mencari keberadaan Retesa benih. Sementara Ustadz Roman beserta yang lainnya akan menyusuri jalur dan menunggu di pos 1. Singkatnya setelah melakukan perjalanan turun, akhirnya gua pun sampai di kaki Gunung Kara. Lalu menanyakan ke warga sekitar apakah ada ciri-ciri orang setengah baya yang berjalan sendiri menuruni gunung ini. Akan tetapi kabar baik tak kunjung kami dapeti. Setelah menanyakan Pak Retes ke warga sekitar, Pitak yang mulai kelelah meminta untuk istirahat terlebih dahulu sebelum naik kembali memberikan kabar kepada Ustadz Roma. Tapi tiba-tiba ada rombongan santri dengan busana serba putih yang berjalan naik melewati kami yang sedang beristirahat di pintu rimba Gunung Kara. Udah kayak rombongan jemaah aja ya tak? Apa kita nanya ke rombongan itu aja kali ya? Tanya gua. Dan akhirnya pendapat gua pun disetujui oleh Dea agar menanyakan keberadaan Retesa benih ke rombongan tersebut. Assalamualaikum Kang. Permisi, Akang lihat bapak-bapak turun gak pakai baju koko hitam ame sarung motif batik? Tanya gua ke rombongan tersebut. Waalaikumsalam. Oh, si bapak itu. Iya, tadi dia turun bareng kami. Sekarang lagi nunggu rombongannya turun di pos kamling dekat warung di bawah. Sambung salah satu dari rombongan serba putih tersebut. Lah terus si rombongan akangnya mau kemana? Udah turun kok jalan ke arah puncak lagi? Dia pun mulai menanyakan tujuannya. Kami memang biasa naik turun gunung ini, Neng. Kami pamit melanjutkan perjalanan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambung kami semua. Dan setelah itu, Pitak pun langsung meminta gua untuk menyusul tempat di mana Pak Retes berada. Akan tetapi Dea menuturkan jika alangkah baiknya kami berterima kasih terlebih dahulu kepada rombongan tersebut karena sudah mengajak Pak Retes menuruni gunung ini. Dan setelah memutar badan, ternyata rombongan itu udah kagak ada. Padahal itu jalur cuma lurus, kagak mungkin juga dia jalan secepat itu meninggalkan kami. Ngeri-ngeri sedep dah. Dan tanpa berlama-lama, kami pun segera menyusul keberadaan Retesa benih
yang ternyata sedang duduk santai menikmati kopi yang ditemani pisang goreng coklat di hadapannya. Lah, kok lu ame si Adul sih tak? Bukannya tadi gua suruh lu nunggu di pos 3 ya? Kenapa jadi gua duluan yang nyampe di pos 3 nih? Ucap Retesa Benih yang membingungkan semuanya. Pos 3? Eh, sadar lu Pak Rete. Ini bukan di pos 3, tapi di pos Yandu. Mana ada di atas gunung ada sinyal Indosiar? Pos Yandu? Sinyal Indosiar? Tuh lu lihat Pak Rete, entu yang lu pantengin itu televisi, bukan jemuran tetangga. Sontak, Rete Sabeni pun langsung terheran-heran. Setelah ia membuka lebar-lebar matanya, ternyata dia baru sadar jika yang ia lihat itu adalah televisi, bukan pemandangan Gunung Karang yang sebagaimana dia jelasin. Dan pada saat itu juga, Rete Sabeni malah pingsan dengan pisang goreng coklat yang masih berada di mulutnya. Sungguh membagongkan. Dan setelah sekian lama menunggu, akhirnya Pak Rete mulai sadar dan mulai menjelaskan kejadian yang menimpanya selama pendakian turunnya. Menurutnya, dia sengaja meminta pitak turun terlebih dahulu dikarenakan dia udah kagak sanggup lagi buat melanjutkan perjalanan dan memilih tidur sejenak di pinggir jalur pendakian dikarenakan ngantuk banget katanya. Dia pun tidur sambil menunggu rombongan Ustadz Roman yang melewatinya. Menurutnya juga, masih iya sih rombongan Ustadz Roman kagak ngebangunin. Akan tetapi, bukan rombongan Ustadz Roman yang ngebangunin, melainkan ada rombongan berpakaian serba putih yang memintanya untuk tidak tidur di pinggiran jalur. Padahal Retesa Benih udah ngejelasin kalau dia udah lelah banget buat melanjutkan perjalanan. Tetapi rombongan itu memaksa Retesa Benih untuk lebih beradab lagi memilih tempat istirahat. Dan setelah mengikuti rombongan itu turun, Pak Rete pun mulai merasakan keanehan pada kondisinya, di mana dia kagak ngerasain lelah lagi. Justru menurutnya, di perjalanan turun bersama dengan rombongan tersebut, dia sampai lompat-lompat melewati akar dan juga bebatuan. Udah kayak Naruto yang lagi ngejar Sasuke deh katanya. Dan setelah mendengar penjelasan dari Retesa Benih, gua pun hanya bisa nelen ludah tanpa mampu berkata apa-apa lagi. Dan Pak Rete pun meminta Pita untuk memberitahu Ustadz Roma jika dia sudah menanti kehadirannya di bawah. Pita pun mau gak mau harus menaiki gunung karang kembali. Tetapi rombongan Ustadz Roma justru udah lebih dulu turun menghampiri keberadaan kami. Dan Ustadz Roman pun menuturkan kejadian yang sama jika ada rombongan yang berpakaian serba putih naik memberitahu kalau sebagian rombongannya sudah menunggu Ustadz Roma. Dan segeralah Ustadz Roman pun dan yang lainnya turun menyusul sampai ia bertemu dengan gua di tempat ini. Sungguh dah kejadian di luar nalar monyet. Eh, maksudnya nalar manusia. Di mana Pak Rete bisa menuruni gunung tanpa melewati pitak yang menunggunya di pos 3? Sedangkan menurut pitak sendiri, dia yakin benar kagak melihat Pak Rete Sabeni melewati pos 3. Dan kejadian aneh juga gua alami. Kenapa tuh rombongan tersebut berjalan cepat banget ngilang dari pandangan gua? Padahal durasi membalikan badan tidak memakan waktu. Dan kejadian anehnya lagi, kenapa rombongan serba putih tersebut kagak berpapasan ame gua dan Ustadz Roma? Padahal sewaktu itu kami melakukan perjalanan turun dengan durasi waktu bersamaan. Siapa sih itu rombongan serba putih? Apa mereka pengikut Imam Mahdi kali ye? Ah udah ah,